师傅。Alhamdulillah selesai sudah pembuatan rumah dari rumah tidak layak huni menjadi dua lantai. Luas tanah 99 meter. Alhamdulillah telah selesai dan hari ini akan kita review full sampai ke dalam-dalamnya. Oke, kita ke bagian garasi ya. Pagar, kanopi, kita pakai atap Alderon, rangka hollow besi, pagar dilapisi dengan conwood, wood plank. Oke, pagar rumah full keramik, ini tinggi 2 meter ya. Kebetulan rumah ini ada di hook, jadi kita bikin dua muka. Nah, kita masuk dulu dari yang pintu garasi ya, gerbang garasi. Ini parkiran mobil. Ini kita uji coba mobil kecil dulu untuk parkir di sini. Oke, ini ada halaman luar dibuat seperti batu-batuan. Ini pintu kalau masuk dari ruang garasi nih. Ini kebetulan ketemu langsung sama dapur. Yuk, masuk yuk. Nah, coba-coba kita putar. Nah, ini langsung dapur ya. Jadi, di ruang garasi itu ada jendela langsung menghadap dapur. Oke, baik. Kita lihat-lihat dulu. Wah, tetap masih jadi idola ya, plafon PVC dengan drop ceilingnya. Yuk, kita ke kamar bawah. Ini kamar satu yang di belakang garasi. Dan kebetulan ini ada kamar mandinya ya. Kamar mandi full dinding. Kloset duduk, pintu aluminium. Ada shower full set. Oke, kita ke ada kamar mandi tamu. Nah, kamar mandi tamu masih tetap sama motifnya ya. Keramik dinding full, shower set, pintu aluminium dan kloset duduk. Atap tetap plafonnya tetap PVC. Oke, kita ke ruang tamu. Nah, ruang tamu ini masih didominasi dengan plafon PVC, drop ceiling masih jadi idola, lampu kolong. Dan itu kita ke kamar satunya lagi. Nah, ini kamar satu atau kamar tamu nanti jadinya ya. Kamar tamu masing-masing kamar kita kasih jendela ya, karena di sini dua sisi. Oke, kita ke jalan luar. Nah, ini seperti taman ya, kita kasih rongga dari batu-batu. Nah, dan ini muka sebelahnya ya, nanti akan kita geser ke luar. Kita videoin dulu biar kesannya dapat. Ini ada pintu ruang tamu nih, kalau mau ke ruang tamu. Nah, di sebelah sini ini ruang mesin
Bang mesin Sanyo ya. Kita bikin tutup supaya safety. Nah. Itu kita kasih tangga monyet ya, untuk naik ke toren apabila ada kerusakan biar gampang. Oke. Kita keluar. Kita keluar dari tampak sebelah utara. Oke, nah ini tampak mukanya sebelah utara ya. Wow, semua full keramik. Oke. Yuk, kita masuk lagi. Langsung masuk. Ini pintu ke ruang tamu. Jadi ada dua alternatif ya. Kalau mau masuk dari garasi bisa, dari pintu ruang tamu bisa. Oke. Granitnya nggak nahan. Mengkilat. Oke, kita ke lantai 2. Lantai tangga sama railing tangga masih jadi idola ya, dengan motif kayu. Wow, luar biasa. Glossy, glowing kalau bahasa sekarang. Oke, naik. Kita lihat ada apa di lantai 2. Nah, ini ternyata ada pintunya ya. Ini request yang punya rumah agar safety katanya, karena masih punya anak kecil. Oke, kita kemana dulu? Itu ada musola. Nah, jadi tamu-tamu yang sedang berkunjung atau mau ke sholat bisa ada tempat musolanya. Oke, kita muter lagi. Ada balkon di ruang tamu, ruang keluarga ya lebih tepatnya. Wow, plafon drop ceiling dengan lampu kolong masih jadi idola. Ya, kita kemana dulu ya? Oh, kita lihat di atas ada lampu hias, lampu sorot ya, dan void cahaya kalau siang biar tidak menyalakan lampu. Oke, kita ke musola. Musola dinding di menghadap kiblat full urat kayu. Pelapon masih PVC. Nah, ini keramik sejadah ya, ukuran 60x120. Oke, kita ke ini kamar utama. Kamar utama ada di lantai 2. Kesannya itu yang punya rumah ingin kamar itu ada balkonnya, jadi kita buatkan seperti ini biar mungkin bangun pagi-pagi bisa menghirup udara segar ya. Alhamdulillah ini sudah ada railingnya, keramiknya juga kasar, bisa melihat pemandangan di sekitar rumah. Ini kenapa tiba-tiba HP ngeblur, kamera ngeblur terus ya. Aduh, kacau ya. Nah, penampakannya seperti itu ya kalau pintunya dibuka semua. Tapi kita pakai kaca Ray-Ban ya, yang tidak terlalu kelihatan dari luar. Oke. Lantai masih granit ya, luar biasa glossy-nya granit. Ini dapur di lantai 2 biar tidak naik turun, minta dibuatkan dapur di lantai 2. Ini ke ruang mesin cuci atau ruang jemur. Ini kita kombinasikan dengan loster-loster biar udara dan cahaya masuk. Nah, ataupun kita buatkan spandek fiber biar lebih transparan, cahaya bisa masuk.
memaksimalkan. Di sana, oke, kita ke kamar satunya lagi. Ini kamar satu tetap kita kasih jendela. Ada jendela biar udara lebih segar. Tetap plafon PVC. Nah. Aluminium masih jadi primadona untuk saat ini. Di sana ada kamar mandi lantai 2. Yuk, kita coba lihat. Pintu aluminium. Keramik dinding full. Wow, ada shower setnya juga, kloset jongkok, kloset duduk. Masih jadi idola. Kamar mandi dengan keramik dinding full. Sini udah ada tempat pajangan. Nah, kita ke balkon ruang keluarga. Ini intinya desain ini semua yang desain yang punya rumah. Saya hanya mengaplikasikan dari apa yang diinginkan oleh yang punya rumah. Tinggal tukar pikiran, sharing bagusnya seperti apa, dan kita eksekusi. Dan alhamdulillah jadinya seperti ini. Nah, jadi rumah lega tapi pandangan juga luas. Alhamdulillah yang punya rumah juga sesuai ekspektasinya. Nah, ini kalau penampakan dari lantai 2 ya. Keramik urat kayu masih menempel. Semua pilihan yang punya rumah, saya hanya mengaplikasikan. Ini luas ya, ruang lantai 2-nya, ruang keluarga lantai 2 luas banget. Oke, itu aja review dari saya kali ini. Semoga bisa jadi inspirasi.